Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengerusi dan saya muliakan, saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Pengerusi Masjid Ibadur Rahman, Barisan AJK, penanggungjawab-penanggungjawab agama tempatan, penanggungjawab-penanggungjawab masyarakat tempatan, para asatizah, para alim ulama dan seterusnya, bapa-bapa, ibu-ibu yang berhati mulia dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah.
Kita merafakkan syukur, sebenar-benar syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mengganda-gandakan lagi bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita secara khusus untuk kita berada di atas di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, satu tempat yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Seperti mana yang diberitahu tadi Tuan Pengerusi, bukan senang nak jumpa artis, dan bagi kami pun bukan senang nak jumpa masyarakat luar. Dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat rahimnya memuliakan kita. Kita tidak bertemu, tetapi kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu suasana yang sangat-sangat baik. Satu suasana yang saya tak pernah termimpi pun akan berada di sini, bertemu dengan bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian dalam sepanjang hidup saya. Sedikit ta'aruf mengenai diri saya, nama saya Salihuddin bin Abu Bakar. Itu nama sebenar saya, Salihuddin bin Abu Bakar. Berumur 33 tahun. Lahir daripada Muar, Johor. Anak pertama daripada 4 orang adik-beradik. Ahli keluarga saya keseluruhannya panggil saya Udin. Udin. Kawan-kawan saya masa saya belajar di Akademi Seni Kebangsaan dalam jurusan teater, penghususan lakon pada tahun 2002 hingga 2005, telah memberikan saya satu nama timangan iaitu Thai. Sebabnya dia orang kata muka saya macam orang Thailand, jadi dia orang panggil saya Thai. Jadi saya combinekan nama panggilan kawan-kawan dengan nama panggilan sahabat-sahabat saya, jadi Thaiyuddin Bakar. Itulah asal usul nama saya yang sekarang ni saya gunakan sebagai stage name saya, Thaiyuddin Bakar. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, saya baru 2 tahun berumah tangga dengan anak kepada pasangan pelakon veteran tu, Datuk Zulkifli Zain dan Datin Nomala Omar. Datin Nomala Omar ada kat sini, dia ikut tapi dia tak berkesempatan datang sini. Tak apa, siap disampaikan salam kepada semua, khususnya kepada ibu-ibu. Mama saya menyampaikan salamnya. Saya membesar, walaupun saya lahir di Muar, Johor, saya membesar di Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor. Saya kenal sekolah semua dekat Kelana Jaya, sampai ke sekolah menengah. Masa sekolah menengah saya banyak sekolah sebab baik sangat, banyak sangat apa, kerenah. Sekejap kat situ, sekejap kat sini, sekejap kat situ, sekejap kat sini. Baik. Selepas saya tamat sekolah, saya orang yang bekerja buruh kasar. Bekerja dengan simen, bancuh simen, buat mokap air terjun untuk kegunaan landscape. Kan? Macam air terjun artificial tu, saya buat benda tu. Habis tu dalam setahun, saya buat kerja telemarketer. Habis setahun, saya belajar di Akademi Seni Kebangsaan. Minat saya muncul dalam terbit dalam bidang seni persembahan bermula daripada penglibatan saya secara tak langsung dalam program-program anjuran GAPENA, Gabungan Penulis Nasional. Diorang ada buat malam-malam puisi setiap hari Jumaat, setiap hari Ahad, minggu keempat, macam tu. So saya join. Daripada situ saya minatlah seni persembahan. Habis je belajar, saya mulakan langkah saya dalam bidang seni persembahan secara serius melalui filem yang pertama arahan arwah Yasmin Ahmad, iaitu filem Muhsin. Mungkin kalau ada orang yang pernah tengok, mungkin orang tahulah. Dan saya sendiri pun kalau tengok, saya tak ingat saya dah. Saya tak cam saya. Pasal waktu tu pinggang saya sendiri 28. Sekarang dah 34. Memang lain sangat. Lain berbenuh. Orang jumpa saya bila saya cakap, saya dulu berlakon Muhsin. Ya ke? Yang mana? Dia cakap yang itu. Baru-baru besar. Jadi selepas Muhsin, saya berhenti berlakon 2 tahun. Saya jual burger. Jual burger kat belakang rumah. Selepas tu saya mula bukan saja mengembangkan bakat saya, malah mengembangkan tubuh badan saya. Saya mula belajar-belajar buat kerja dalam bidang komedi. Ada drama dalam Astro. Saya mula berlakon komedi sikit-sikit.
Dan saya buat buat kerja-kerja di belakang-belakang kamera, belakang-belakang pentas sedikit-sedikit. Sehinggalah alhamdulillah, semua alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan establishment saya dalam dunia industri seni persembahan tanah air ni melalui filem Hantu Boncing pada tahun 2010. Tahun 2010, Hantu Boncing arahan Ahmad Irham, terbitan Excellent Pictures. Watak saya watak kunyit, dan pada waktu tu saya dikenali dengan tagline saya, apa celup tok tuan. Pergi mana-mana itu je lah orang panggil saya. Orang tak kenal saya Thai, orang saya tak kenal tak kenal Tayu Dian Bakar, orang panggil saya tok tok. Ni pun saya apa celup tok. Insya-Allah. Jadi apa celup tok ini sendiri telah meletakkan saya ini sebagai satu orang yang mula dikenali dan diterima dalam industri seni persembahan. Selepas pada filem itu, saya menjalani penggambaran filem kedua saya yang digandingkan dengan Zizan Razak, iaitu filem filem Ma'il Lambung yang mana kami shoot di Dungun, Terengganu. Dan kemudian so on saya berlakon beberapa filem lagi bawah terbitan Excellent Pictures dan beberapa filem lain. Apa yang saya nak kongsikan di sini pada hari ini, bapa-bapa, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Penggunaan perkataan apa celup tok ini adalah satu usaha yang saya jalankan kurang lebih dalam masa 2 minggu sebelum mulakan penggambaran. Kerana mana sebelum Hantu Boncing saya banyak berlakon naskah-naskah yang serius, filem cerita-cerita drama yang serius, jadi orang jahat, jadi orang jahat, jadi orang jahat, jadi orang jahat, jadi budak cacat, jadi orang jahat. Saya bukan komedian, saya bukan ahli komedi. Saya tak kelakar orang ni. Jadi dikarenakan filem itu filem komedi dan saya digandingkan dengan Zizan Razak dan filem itu adalah filem komersial, saya orang yang berfikiran bahawasanya saya kena ada satu tagline yang catchy yang orang boleh ingat saya. Jadi sepanjang 2 minggu saya ada satu buku dan saya tulis banyak perkataan. Perkataan-perkataan yang catchy-catchy lah. Sehinggalah lagi 2 hari nak mulakan penggambaran, Allah Subhanahu Wa Taala nafikan benda yang saya tulis tu. Dia bagi saya satu ilham di waktu tu di Ampang. Saya dengan manager saya. Manager saya tu sekarang ni bergelar isteri saya, alhamdulillah. Kami tengah makan steamboat. Steamboat yang orang cucuk satu batang lidi tu seringgit. Ada telur puyuh, ada pedal ayam macam-macam tu kan. Duk celup-celup benda tu dalam air panas. Lepas tu saya cakap dengan isteri saya, saya cakap dengan manager saya masa tu lah. Saya kata dengan dia, apa kata kalau aku sebut apa celup tok? Lepas tu dia pun tanya saya, lepas tu kalau orang tanya nak cakap apa, cakap lah ni macam ni lah. Ini sebelum dicelup, ni selepas dicelup. So maksudnya macam kalau bahasa lain biasa-biasa orang-orang biasa pakai, kau dah kenapa? Benda macam tu lah. Lu dah apa hal benda-benda macam tu. So saya pun cuba-cuba pakai benda tu. Dalam hari pertama saya shoot filem Hantu Boncing tu, saya sebut perkataan tu. Lepas tu Idham cakap dengan saya, Abang Ahmad Idham cakap, oh apa celup tok eh, okay aku beli. Dia cakap, maksudnya bila director bagi tahu aku beli tu, dia kata, maksudnya director suka dan director nak kita maintain benda tu. So saya seronok lah. Saya boleh guna benda yang saya selesa dan saya suka. Balik rumah habis syuting pada hari itu, balik rumah saya baring rehat. Kita syuting ni kadang-kadang kerja sampai lebih daripada 12 jam, kadang-kadang kita kerja sampai 24 jam, 8 pagi sampai ke 8 pagi. Kita kerja teruk memang. Kadang-kadang kita tak cukup rehat pun. Jadi pada waktu tu balik rumah baring terus nak landing kan, memang baring boom. Tangan atas kepala, saya sebut ya Allah, ini kalau nak jadi ini barang ya Allah, biarlah sampai jadi fenomena ya Allah, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perkara ini apabila saya renung-renungkan kembali, pada waktu itu saya orang yang tidak menjaga agama, saya orang yang tidak mengamalkan agama dan sebaik-baiknya. Dan tapi pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat doa saya, memakbulkan permintaan saya.
Kita tidak pernah tahu, kita takkan pernah boleh tahu di waktu bila perkataan-perkataan kita menjadi doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan perkara itu, 5 hari tayangan 5 juta. Allahu Akbar. Masya-Allah. Semua macam terkedu je sebab waktu tu filem Melayu agak down. Dan pada waktu tu tayangan kami dengan sama dengan Smurf 2 masa tu. So daripada situ apa celup talk tu jadi trending sangat. Saya pergi mana-mana, apa celup talk, apa celup talk, apa celup talk, apa celup talk. Jumpa saya, apa celup talk, 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 talk. Pergi mana-mana saja. Saya pergi daripada hujung utara sampai hujung selatan, mana-mana saja ada je orang nak bagi saya bilik rumah. Tak payah pergi tidur-tidur hotel, tidur rumah makcik. Tak payah pergi makan-makan dekat luar, makcik boleh masak. Banyak sangat orang nak memudahkan kehidupan saya ni. Dan saya sangat seronok pada waktu itu kerana saya menyangka saya telah mengecap perkara yang saya nak. Saya menyangka saya sebagai seorang pelakon. Saya belajar berlakon 3 tahun secara formal dan saya keluar struggle dalam ramai sangat pelakon dekat Malaysia dengan industri yang sangat kecil dan saya boleh pop up terkeluar pun macam tu. Dan saya rasa alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga kan perkara yang sama Allah Subhanahu Taala gunakan sebagai asbab hidayah. Ha, ini yang nak cerita ni kan. Apa celup tok ni seperti yang saya katakan tadi, pada awalnya dia satu perkara yang sangat-sangat menggembirakan saya. Sebab saya jadi ramai kawan all by the sudden. Tiba-tiba je daripada setiap tahun ada kurang lebih ada 10 orang je wish birthday. Tiba-tiba sampai tak terlarat nak baca wish birthday. Kan? Nah, daripada kita boleh kenal orang-orang yang rapat-rapat dengan kita, kita boleh jadi pergi mana-mana semua orang kawan kita. Nah. Sehingga kan perkara itu ada satu perkara di mana ada satu makcik cakap dengan saya, "Dek," "kau ni," makcik nak tanya, "kau ni pakai hantu apa?" Dia kata, "Eh, apa makcik ni?" Dia kata, "Kenapa makcik cakap macam tu?" Dia kata, "Tak, anak makcik ni, kau punya CD dah 3 dah makcik beli. 2 dah rosak dah, yang satu dah nak rosak. Kepala kat sini, kaki kat sini. Dah macam gitu dah gambar." Dia tengok juga lagi. "Apa hantu kau pakai?" Astaghfirullahaladzim. Makcik beli yang pirate. Kan? Makcik kenalah beli original, tak ada rosak macam tu kan. Jadi perkara itu membuatkan saya agak takut sedikit pada waktu tu. Ih, sampai macam tu kan. Sehingga kan sedikit demi sedikit perkara perkataan itu memakan diri saya, di mana saya jumpa orang, saya bagi salam, "Assalamualaikum bang, apa celup tok?" Orang jawab salam saya dengan "apa celup tok." Saya pergi mana-mana lah. Kalau orang tegur saya pun, orang tak bagi salam. Orang jumpa saya, "Tak, apa celup tak?" Dan perkara tu Allah SWT bagi saya sedikit ruang dalam otak saya yang benak ini untuk fikirkan bagaimana sekiranya satu hari nanti kalau Allah SWT tanya saya tentang perkara ini. Kerana perkara ini berlaku bukan saja di luar, bukan saja di pasar-pasar, bukan saja di panggung-panggung wayang, bukan saja di mana-mana tempat parking kereta. Ianya turut berlaku dalam masjid pada waktu itu. Dan saya takut. Saya takut. Bila saya takut tu, saya mula merasakan bahawa ada sesuatu perkara yang saya kehilangan. Saya rasa saya mula mempersoalkan tentang diri saya pada waktu itu. Siapakah saya? Saya hanya, Allahu Akbar, saya hanya berani mengakui diri saya sebagai seorang Islam hanya semata-mata kerana di dalam IC saya yang berukuran tak berapa sentimeter itu tertulisnya Islam. Sehingga kan saya bertanya-tanya pada diri saya, kalaulah di atas kertas ini tidak tertulis Islam, apakah kau ini adalah seorang Islam? Kerana mana pada waktu itu saya melihat dan menilai diri saya sebagai satu orang yang tidak terlalu baik dan tidak terlalu jahat. Saya tidak menganiaya orang. Saya tidak buat benda yang merepek-repek, terlalu merepek. Saya tak merepek lah.
tapi saya tak taat perintah Allah. Saya tak solat, saya puasa kadang-kadang, puasa kadang-kadang tidak, merepek-repek, maksudnya merepeklah, merepek. Jadi pada waktu itu saya memikirkan bagaimana saya ni, dekat mana kedudukan saya ni. Kedudukan saya ini saya ibaratkan pada waktu itu ibarat macam roh yang bergentayangan. Orang meninggal kan, roh yang tak diterima langit dan tak diterima bumi. Dia tak boleh naik atas, nak masuk balik dalam jasad kat dalam kubur tu pun tak boleh. Hidayat. Dan benda tu abadan-abadan, selama-lamanya. Jadi saya takut, macam mana kalau sebenarnya kedudukan kau, kehidupan kau sekarang ni adalah ibarat yang begitu. Jadi daripada situ Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya peluang, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi nampak peluang pada ramai orang, termasuk diri saya sebelum-sebelumnya, termasuk adik-beradik saya, rakan-rakan saya, jiran-jiran dekat-dekat ipar duai saya apa semua, yang mana melihat bulan Ramadan adalah sebagai satu bulan yang terbaik untuk memulakan pembaikan diri. Kebetulan pada waktu itu memang dah nak dekat masuk bulan Ramadan. Jadi saya pun azam, ini kalilah Ramadan nak dekat ni, Ramadan ni lah, inilah dia, inilah masanya, masa ni lah nak repair lah segala-galanya ni, inilah dia, masa dia ni. Jadi saya pun menguatkan azam tu, seperti mana tahun-tahun lepas saya ada, tahun sebelum-sebelumnya saya ada kebimbangan akan berlaku perkara yang sama, yang mana benda tu jadi hangat-hangat ti ayam. Tapi tak, kali ni boleh, mesti boleh. Macam tahun-tahun dulu kan, saya lah seminggu, dua minggu, 20, masuk minggu ketiga dah tinggal 8, masuk minggu keempat dah pergi berjalan. Jadi saya tak nak benda tu. Saya kata ini kena buat lah, ini kali lah, ini memang betul lah, ini Tai, kau kena buat something. So pada malam Ramadan 3 tahun lepas, bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian, Madrasah Al-Faizin di rumah saya, mahalah lama saya, iaitu di desa setapak Wang Semaju. Biasanya kalau nak pergi malam pertama Ramadan ni, tarawih ni, saya akan jalan dengan family-family. Seronok jalan dengan mak, jalan dengan ayah, jalan dengan adik-beradik kan. Tapi pada malam itu saya berjalan seorang diri. Saya jalan seorang diri dengan tidak ada apa-apa dalam fikiran saya. Yang saya tahu malam ni malam Ramadan, satu Ramadan, dan saya nak sembahyang tarawih. So saya jalan. Jalan sampai dekat depan Madrasah Al-Faizin. Sampai depan Madrasah Al-Faizin, kurang lebih jarak saya dengan tiang pagar tu lebih kurang macam saya dengan kipas ni. Sedang saya berjalan, saya langkah saya terhenti. Satu tenaga yang sangat-sangat kuat membuatkan saya tak boleh bergerak pada waktu tu. Yang mana saya confused. Saya berdiri dan saya tengok je tiang masjid tu, madrasah tu, dan saya tak mampu untuk selangkah ke belakang, tak mampu selangkah ke hadapan, tak mampu selangkah ke kanan, tak mampu selangkah ke kiri. Yang mampu hanya air mata je yang turun. Semau-maunya saya menangis pada malam tu, yang membuatkan saya heran. Saya tak tahu kenapa saya menangis. Saya heran betul. Saya duduk berdiri kejap, tak boleh nak bergerak. Tengok tiang masjid, menangis. Masya Allah Ta'ala. Saya memang tak ada perkataan. Tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmat Allah SWT sekalian, macam mana saya nak explain perkara ini. Sehingga memang saya terfikir pada waktu itu, apa sebab ni? Ni kenapa ni? Nak kata terkenang-kenang benda-benda lama-lama, nakal-nakal masa sekolah ke, wang hajong dengan cikgu ke, ponting sekolah ke, apa ke, nak tak dengar cakap mak bapak ke, tinggal semayang ke, nak kata fikir benda-benda tu, tak ada. Memang tak ada. Saya heran. Dan tangisan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah SWT sekalian, saya pernah lalui dalam kehidupan saya sekali. Pada waktu itu, makcik saya, arwah makcik saya, kembar seiras kepada mak saya. Dia meninggal masa saya tengok waktu hujung-hujung akhir hayat dia tu. Bila saya tengok dia, memang saya nampak mak saya. Dia seiras, tinggi sama, lebar sama, bentuk mata sama, warna kulit sama, tai lalat semua sama.
Allah je yang tak tahu mana tak sama mereka orang ni. Jadi bila saya tengok dia dalam waktu nazak tu, memang saya nampak mak saya. Jadi memang automatically bila kita tengok mak kita, memang tangisan tu kita takkan boleh tahan. Cerita dia, saya tengok menangis, saya nak berhenti menangis tu kena keluar, tak nampak dia. Dah keluar duduk kat luar, dah reda, dah rasa diri tu kuat. Okeylah, masuk baliklah, menghadap balik kan, tunjuk muka kita kat dia kan. Masuk sekali keling je, kita jatuh. Tak ada masa nak develop sebab ke apa, tak ada. Jadi, tangisan yang sebegitu berlaku pada malam tu, yang buat saya tak tahu kenapa. Apa ni ya? Sehingga kan ada satu suara pun tanya saya benda tuan, kau ni kenapa menangis macam ni? Bukan tiang tu lah, ada satu pakcik. Pakcik tu tanya, kenapa kau menangis? Tapi dia tak berhenti, dia tanya sekali lalu. Saya pun tengok pakcik tu jalan. Alhamdulillah pada waktu tu Allah SWT bagi saya balik keupayaan untuk saya berjalan. Dan saya berjalan masuk terus ke tempat wuduk. Saya berwuduk dan kemudian masuk dalam masjid. Kemudian bersedia buat persediaan untuk semayang maghrib. Sewaktu solat maghrib, Masya Allah Ta'ala, masa ni satu perasaan yang saya faham kenapa saya menangis tadi waktu itu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala bagi otak saya ni sentiasa berjalan dan berfikir, apa ni, apa kejadian ni, apa ni, kenapa menangis tadi ni, semua ni, saya terfikir akan sesuatu fakta yang menakutkan saya. Bagaimana kalau dulu-dulu yang kau malas nak sembahyang ni, yang kau tak sembahyang ni, yang kau tak taat perintah Allah ni, yang kau sangkakan kau tidak buat kerana kau malas, kau sangkakan kau tidak buat kerana kau cukup hebat ataupun apa, sebenarnya kau tak buat kerana aku tak izin kau buat. Saya terfikir perkara itu, dan kemudian perkara itu dikuatkan lagi bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa di atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mentadbir, Allah Subhanahu Wa Taala maha memelihara. Tidak ada sesuatu perkara pun yang boleh berlaku sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkehendak. Buatlah apa pun, hantarlah berapa ramai pun, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkehendak sesuatu itu pun tidak akan berlaku. Dan tidak akan ada sesuatu apa kuasa pun yang dapat menghalang daripada sesuatu itu berlaku sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Tok guru saya bagi tahu, dalam laut ada pasir, dalam celah-celah pasir ada lagi butiran-butiran pasir yang kecil. Butiran-butiran pasir yang kecil ini bergerak satu hun ke kanan dan satu hun ke kiri pun adalah dalam pemerhatian dan dalam izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana tai dalam otak saya pada waktu itu, bagaimana tai kalau selama ini kau menyangkakan kau tidak sembahyang kerana kau malas, tetapi sebenarnya bukan kerana kau malas tetapi kerana aku yang tidak mengizinkan kau bersembahyang. Allah, pada waktu itu sekali lagi tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya jadi takut dan saya jadi sangat-sangat sedih. Apa guna di hujung utara sampai selatan saya ada banyak kawan, saya ada banyak rumah-rumah yang ingin menjadikan saya tempat berteduh, ada ramai orang-orang yang sedia khidmat untuk masakkan makanan untuk saya supaya saya tidak membazir duit makan kat kedai. Apa guna orang-orang semua senyum dengan saya tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak nak jumpa saya. Allah tak nak jumpa saya. Dan jadi saya takut pada waktu tu. Jadi saya pun berdiri dalam saf tu dalam keadaan yang saya tidak pernah berdiri untuk solat seperti sebelumnya. Kemudian imam pun baca, imam angkat takbir, Allahu Akbar. Saya angkat takbir. Lepas imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya dah menangis. Oh Masya Allah. Waktu tu tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, saya tak pernah dapat lagi solat yang macam tu. Solat yang betul-betul merasakan diri saya tak ada apa-apa. Sampai hari ni saya mengusahakan solat yang sebegitu. Jadi pada waktu itu saya menangis mau-maunya
Hingga kan sepanjang malam saya berfikirkan tentang apa yang harus saya lakukan untuk terus berada dalam keadaan tu. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan lagi hasrat saya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan saya dengan seorang sahabat lama saya, iaitu seorang musician. Dia seorang ahli muzik, seorang vokalis, penyanyi dia ni. Tapi dia tidak terkenal di Malaysia, tetapi kumpulan muzik dia sangat-sangat terkenal di Indonesia kerana mereka ini orang-orang yang main muzik-muzik kelas atasan. Mereka main muzik-muzik macam jazz. Mereka main muzik-muzik begitu. Jadi dia tanya dengan saya, dan saya jumpa dia, dia telefon, betul kami jumpa. Kemudian dia tanya dengan saya satu perkara tentang pernah tak saya ini menghabiskan malam saya di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak engkau tidur masjid? Dia ni rock-rock, dia memang rock. Dia cakap pun berada-berada macam tu je. Kau pernah tak engkau tidur masjid? Tak pernah. Saya cakap, mana pernah? Aku tak pernah tidur masjid. Ah, cubalah kau bawa-bawa tidur masjid. Tidur masjid lah, eh. Nama dia Ijaz. Ijaz. Tidur masjid lah, eh. Kena ke je nak sampai tidur masjid? Masjid ni tempat yang Allah Subhanahu Taala paling suka dia begitu. Sekarang ni kau nak apa, dia kata? Aku nak betulkan diri aku lah. Yalah, dia kata. Maksudnya sekarang ni kau nak mencari siapa engkau lah. Kan? Kau nak dekat dengan Allah. Ya, betul. Pergilah rumah Allah. Tapi syarat, dia beritahu, kau kena tidur kat masjid 3 hari. Allahuakbar. Saya masa tu terus terpotong kan. Saya terus back off. Ni tak lain lah ni, saya kata dia. Kau ni jangan main-main kan, kata dia. Terbelik ke ni, saya cakap. Kau tablik kan? Kau nak buat aku pergi tablik? Sebab apa? Okay, bapak-bapak, ibu-ibu, rahmatullah s.w.t. Saya beritahu sikit lagi, saya orang mua. Orang-orang tua-tua, ustaz-ustaz yang lama dalam usaha dakwah di Malaysia ni, diorang bila tahu saya orang mua, diorang katakan saya, Masya Allah, hantar orang mua. Mua ni ta'if, tuan. Zaman-zaman 80-an, 90-an, mua ini ibarat ta'if. Masya Allah, ustaz. Ta'if berat, ustaz. Ya, betul. Dulu kami mula-mula usaha dakwah dekat mua ni, dia bagi tahu jemaah-jemaah kena halau daripada masjid tu. Kalau kita jalan kat depan masjid tu, kan, nampak beg terbang beg kena campak. Jemaah kena halau. Begitu sekali orang punya penentangan terhadap usaha dakwah. Jadi mua ni ibarat ta'if pada waktu tu. Pada waktu itu. Jadi saya kata, oh, patutlah. Saya cakap dengan ustaz tu, ah, betul ustaz. Tapi saya tak sangka lah sampai ke tahap dapat gelaran ta'if. Sebab saya orang mua, memang saya pun, family saya pun agak ni lah. Saya mula-mula balik rumah pakai kurta pun, daripada pakai seluar jeans Levi's, pakai pakaian biasa ni. Bila satu hari saya balik rumah, saya pakai kurta. Saya pakai kurta, pakai kopiah, kan, pakai capal, macam-macam. Benda pertama perkataan daripada mak saya, ingat, eh, Masya Allah Ta'ala. Eh, dia buka pintu. Astaghfirullahalazim, tablik ke kau ni? Dia sampai macam tu. Jadi kesan itu turun kat saya bila kawan saya kata, kau kena tidur masjid 3 hari. Ni tak lain ni, saya kat tablik ni. Dia kata, kau ikutlah kau nak sebut apa. Kau nak sebut tablik ke, tak balik ke, terbalik ke, apa kata kau ikut. Kau sebutlah, dia kata. Tetapi soalnya sekarang, dia kata, poin aku ialah aku nak engkau tidur masjid, dia kata. 3 hari, 72 jam. Saya pun cakap, tengoklah. InsyaAllah, saya kata kan. Tengoklah. Tak ada pun niat lagi pun. Sehinggalah, perkara ini, perkara yang saya bimbangkan, berlaku seperti tahun-tahun dahulu, berlaku. Semangat saya tadi ni, semangat yang nak memperbaiki diri ni, luntur, luntur, luntur dan luntur. Dan saya masih lagi duduk dalam suasana yang orang kata, yang biasa, yang tidak membantu keinginan saya ni tadi. Jadi saya kembali, mula kembali kepada kehidupan saya yang biasa tu lah. Dan dalam pada tempoh itu, saya masih lagi jumpa sahabat saya ni. Tapi tak ada langsung sembang masa agama. Sembang benda-benda berlaro. Benda muzik, benda teater, benda filem, benda itu, benda ini.
Sikit pun dia tak cakap apa-apa. Jadi saya rasa sebab perkara tu lah kot, saya satu hari saya cakap dengan dia, saya sedialah kot. Saya kata, "Jad, aku rasa aku sedialah kot nak nak duduk masjid 3 hari ni." Ah, dia kata, "Ah, bila? Bila engkau bagi tarikh, aku ikut je. Dekat mana apa semua, kau bagi tahu aku. Aku pergi je." Saya pun pergilah. Ah, nak azan dulu? Nanti azan dulu. Okay. Saya pun pergilah. Allahu Akbar. Allah. Itu satu bukti kasih sayang Allah Subhanahu Taala pada saya. Saya takut, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu dan macam Allah Subhanahu Taala, sebelum saya pergi ke tempat tu. Nama tempat tu Desa Pahlawan, Ampang, Tasik, Ampang, Selangor. Saya sampai-sampai tu ada dekat 40 orang. Kurang lebih daripada 40 orang tu ada 15 orang orang alim. Saya takut pasal saya orang yang sangat jauh daripada amal agama. Saya takut saya kena tanya macam-macam. Saya kena itu, ini, itu, ini, itu, ini. Bila saya duduk dekat dalam situ, saya duduk dalam suasana itu, suasana itu sangat-sangat membantu saya. Apabila saya dapat pertama kali seumur hidup saya, Allah Akbar, saya dapat 15 waktu berjemaah di awal waktu di tempat azan dilaungkan. Satu perkara yang saya rasa sebenarnya susah, lagi susah daripada membentuk karier saya. Lagi susah untuk saya skor 7-8A dalam SPM saya. Untuk menjaga dapat 15 waktu secara berjemaah di tempat azan dilaungkan di awal waktu. Allahu Akbar. Jadi kawan saya pun cakap, "Asyik, setidak-tidaknya perkara ini kau dapat." Daripada situ saya mula kenal pasti. Saya jumpa jawapan kenapa tahun-tahun sebelum-sebelum ini perjumpaan-perjumpaan saya untuk menjadi satu orang yang daripada kurang baik kepada yang lebih baik sentiasa gagal. Kerana saya jumpa bahawasanya saya terlupa akan satu perkara yang penting, iaitu saya tidak mengusahakan iman saya. Dalam tempoh 72 jam perkataan yang saya dengar tidak ada lain lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Makhluk langsung tak ada kuasa. Saya tak dengar perkataan lain. Saya dengar perkara itu je. Perkara itu saya dengar daripada pagi sampai ke malam. Satu orang yang ada kebun, dia kena bercakap pada diri dia dan dia kena bercakap pada orang lain bahawa sesungguhnya pokok bukan datang daripada biji yang ditanam tanah, dan pokok bukan tumbuh kerana dibaja dan disiram air. Pokok bukan dahan, bukan menumbuhkan ranting, ranting tidak menumbuhkan daun, dan daun tidak mencambahkan bunga, bunga tidak menerbitkan buah. Buah daripada Allah, daun daripada Allah, ranting daripada Allah, dahan daripada Allah, akar daripada Allah, tanah dari Allah, baja dari Allah, kudrat dari Allah. Cakap Allah saja. Satu hari, 3 hari, 72 jam tu menafikan perkara-perkara lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang saya tak pernah terfikir yang saya kena buat. Jadi pada waktu itu ada satu ustaz bagi tahu pada saya, "Tai, bendanya simple untuk orang-orang awam macam anta faham. Saya ada satu kedai yang anta kena jaga 7 pagi sampai 7 malam selama 6 hari seminggu. Gaji belum tentu. Ha. Tengoklah, untung lebih, lebihlah gaji anta. Untung kurang, kuranglah gaji anta. Dan beza anta akan buat kerja besok pukul 7:30 pun belum tentu sampai lagi. Nak kena buka pukul 7. Tapi beza kalau anta saya bagi buka 7 pagi 7 malam 6 hari seminggu dengan gaji untung ke rugi RM30,000 dalam akaun. Pukul 6 anta dah sampai dah. 5:30 dah sampai dah sebab anta yakin dengan manfaat RM30,000. Jadi soalnya hari ini anta tidak yakin bahawa Allah Subhanahu taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan barang siapa yang memelihara solat 5 waktu yang fardu, Allah Subhanahu taala kurniakan 5 fadilat. Yang pertama sewaktu hidup dan 4 selepas mati.
Yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kesempitan hidupnya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi berkat dalam hidupannya, berkat rezekinya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik siksa kuburnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi buku catatan amalnya di tangan kanannya. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia melintasi titian sirat sepatas kilat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia, yang kelima ialah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab. Yang lebih jauh, lebih bermanfaat daripada 30 ribu sebulan. Dan anda tidak tergerak untuk melaksanakan, untuk menjaga sebaik-baik penjagaan 5 waktu itu kerana anda masalahnya tidak yakin terhadap manfaat yang lebih daripada 30 ribu sebulan. Jadi soalnya kat sini, masalah ni masalah yakin lah. Kat situ saya rasa macam kena tampoh, macam kena tumbuk. Sebab saya, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu dalam rahmat Allah Subhanahu Taala, ini salah faham saya. Salah faham saya ialah saya menyangkakan apabila saya ini dilahirkan seorang nama Salihuddin bin Abu Bakar, lahir-lahirnya di azan telinga kanan, di qamat telinga kiri, saya confirm selamat. Aku confirm awal iman. Saya tersalah tafsir, saya rasa begitu. Sehinggakan 72 jam pertama dalam kehidupan saya itu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala secara solid. 72 jam makan, berak, semua makan, tidur, semua situ di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baru saya rasa tak salah selepas 3 hari itu, baru saya berani kata saya adalah seorang Islam. Oh, ini dia. Jadi daripada situlah, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu dalam rahmat Allah Subhanahu Taala, saya mula mengusahakan perkara itu. Mula mengusahakan perkara yang saya rasakan tidak perlu diusahakan selama-lama ini, iaitu usaha di atas iman dan amal. Usaha di atas iman dan amal ini iaitu penting untuk saya meletakkan diri saya sekurang-kurangnya 3 hari setiap bulan di dalam suasana agama sepenuh-penuhnya, tanpa ada sebarang agenda selain daripada kefahaman agama. Tidak ada perkara lain. Di situ juga saya belajar bagaimana untuk mewujudkan rasa gembira di dalam hati, melebihi gembira-gembira yang saya kecapi daripada pencapaian-pencapaian saya. Pencapaian saya pelakon pembantu lelaki terbaik menggembirakan saya. Pencapaian saya SPM saya menggembirakan saya. Pencapaian saya dengan bayaran-bayaran lakonan saya yang kerja tak seberapa tapi bayar mahal menggembirakan saya. Tetapi saya masih belum mampu lagi melalui proses ini. 3 hari setiap bulan ini saya mula-mula belajar untuk mewujudkan perasaan gembira di dalam hati saya apabila mendengar berita-berita gembira yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengusahakan bagaimana untuk saya merasakan gembiranya bahawasanya apabila satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berbahagialah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berbahagialah 7 kali. Nabi SAW sebut berbahagialah, tuba 7 kali. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhumain bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kau bercakap tentang siapa? Aku sedang bercakap tentang saudara-saudaraku, ya Rasulullah. Apakah bukan kami saudara-saudaramu? Tidak, kamu adalah sahabat-sahabat aku, tapi mereka adalah saudara-saudara aku. Kamu orang-orang yang bersolat bersama aku, makan bersama aku, tidur bersama aku, berjihad bersama aku. Kamu mendengar langsung suaraku. Kamu menjadi makmum yang mana solat aku imamkan. Kamu menyaksikan mukjizat-mukjizat. Dan kamu beriman kepada aku. Tapi mereka orang-orang yang tidak pernah melihat aku. Mereka orang-orang yang tidak pernah mendengar suara aku. Mereka orang-orang yang jauh daripada aku. Namun mereka adalah orang-orang yang menggenggam sunnahku seperti seolah-olah mereka menggigit dengan gigi geraham mereka. Dan sesungguhnya aku merindui mereka. Ini yang Nabi SAW bercakap tentang saya dan tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu dalam telah SWT. Bukan cakap pasal orang lain. Jadi pada waktu itu, dalam pada waktu tempoh 3 hari itu, saya mula belajar bagaimana untuk merasakan, mewujudkan. Kenapa saya tak rasa gembira atas perkara ini? Seperti mana saya bergembira dapat keputusan SPM yang cemerlang. Yes. Seperti mana saya gembira dapat mencukupkan mas kahwin untuk isteri saya. Yes.
Seperti mana saya bergembira dapat mengenepikan duit gaji saya untuk keperluan-keperluan asas saya untuk kehidupan di dunia ni. Yes, settle. Yang ni settle. Alhamdulillah ni settle. Tapi saya tak dapat rasa gembira lagi pun dengan fakta kebenaran bahawa saya telah dipilih sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara itu sangat-sangat membantu saya. Sangat-sangat membantu saya dengan meletakkan diri saya di dalam suasana itu. Di alhamdulillah, semua alhamdulillah, tak lama selepas itu saya menikah. Dan selepas pernikahan saya mula diberikan nasihat-nasihat yang lebih membuatkan saya berfikir bagaimana untuk saya usahakan perkara ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah iman. Satu orang yang balik berjumpa Allah Subhanahu taala tak ada kereta, Allah tak marah. Satu orang yang balik bertemu dengan Allah Subhanahu taala tidak ada rumah, Allah tak marah. Satu orang yang balik selepas kahwin 11 tahun tetapi masih belum mempunyai anak juga Allah tidak marah. Tapi satu orang yang balik tanpa iman sangat-sangat memurkakan Allah Subhanahu taala. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu betapa pentingnya iman ini diusahakan. Jadidu imanakum. Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, kamu hendaklah sentiasa mengusahakan iman kamu, memperbaharui iman kamu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana ya Rasulullah kami memperbaharui iman kami? Maka perbanyakkanlah ucapan kalimah la ilaha illallah. Di atas perkara itu, ustaz-ustaz beritahu kepada saya, anta dah kahwin, alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah. Sekarang ini dia bagi tahu ucapan-ucapan yang sampai pada saya macam biasa. Selamat mati baru. Semoga berkekalan dan bahagia sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu taala. Hingga satu guru saya namanya Ustaz Zazmi. Ustaz Zazmi, saya banyak rujuk pada dia, masail-masail saya banyak rujuk pada dia. Dia bagi tahu pada saya, tetapi satu hari tai, dia kata bagi tahu saya, tai, satu hari satu perkara anda perlu fikirkan, dia kata. Satu hari kalau anda balik bertemu dengan Allah Subhanahu taala, walaupun anda membawa satu iman yang mana Allah Subhanahu taala bagi tahu iman sebesar zarah, Allah Subhanahu taala akan bagi ganjarannya 10 kali ganda dunia. Syurganya sebesar 10 kali ganda dunia, sebesar zarah dia. Kan? Walaupun anda bawa balik dari itu, tetapi satu hari apabila anda sudah meninggal, balik jumpa Allah Subhanahu taala, anak dah besar-besar, isteri bagi tahu dengan anak-anak, abang, kakak, ini kalaulah bapa engkau ada lagi ni, hidup kita tak susah macam ni. Batal semua tadi begitu. Batal macam mana ustaz? Anta akan kena sebat sesebat-sebatnya, anak anta pun kena sebat, yang abang kakak ni pun tadi kena sebat sesebatnya. Jadi saya takutlah tuan-tuan, apa benda pula ni kan? Apa sebab pula sampai macam tu ustaz? Betul dia beritahu. Dia kata, saya anak bukan nak takutkan anta, dia beritahu. Dia kata, habis tu. Tapi benda ni memang menakutkan. Dia kata, ustaz ni kelakuan-kelakuan, benda ni memang menakutkan. Dia kata, sebabnya secara tak sedar, anta dah mendidik anak dan isteri anta berharap lain pada Allah. Sehingga kan dia kata, kalau bapak kau tak pergi kerja, kita nak makan apa? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerja dia boleh bagi rezeki, tanpa kerja dia bagi rezeki, tak ada kerja langsung dia bagi rezeki. Jadi bila anta biasakan anak isteri anta begitu, sehingga kan bila anta tak ada dia rasa susah, kalaulah bapak kau ada ni, kita tak susah macam ni. Maksudnya anta dah mendidik anak isteri anta, manfaatnya pada anta. Saya jadi takut, makanya daripada situlah saya mula-mula sama-sama ajak isteri saya untuk mengusahakan perkara iman dan amal. Dan bagaimana untuk kita, kita tak tahu apa-apa, saya orang awam yang tak tahu apa-apa, jadi saya banyak bertanya pada ustaz-ustaz, jadi macam mana ustaz, cakaplah macam mana cakap yang benda-benda biasa tu, kata. Cakap macam mana, kata, makan ubat. Cakap ubat tu, wahai ubat, kau makhluk, kau dengan aku sama, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Yang bagi sakit Allah, yang bagi sembuh pun Allah. Cakap macam tu. Sama juga dalam kes isteri, bagi tahu yang ni duit gaji bulan ni, ini awak punya nafkah, tapi hakikat syariat
syariat mata awak nampak saya yang bagi. Hakikat dan ni Allah SWT tetapkan untuk awak 50 ribu tahun sebelum Allah SWT cipta langit dan bumi. Kena cakap gitu Ustaz? Kena cakap. Jadi saya belajar-belajar sikit-sikit, belajar sikit-sikit. Jadi daripada situ, sedikit demi sedikit Allah SWT bagi saya mula rasa kemanisan-kemanisan yang saya tak pernah rasa itu adalah kemanisan. Kejayaan yang mana sebelum ni saya rasa adalah kejayaan, sebenarnya bukan kejayaan. Apa sahaja pencapaian di dalam dunia ini, satu orang sebelum umur 35 boleh ada 5-6 biji umah, boleh ada keperluan-keperluan asas yang baik untuk bukan satu orang isteri, mungkin 2, 3, 4 dengan keluarga anak yang ramai-ramai, juga bukan satu kejayaan. Ini kejayaan kita, kejayaan saya dan tuan-tuan, hanya senyap apabila kaki kita dapat melangkah masuk dalam syurga Allah SWT. Maka itu adalah kejayaan. Dan tidak ada satu apa pun yang layak digelar sebagai kegagalan di dalam di atas muka bumi ini. Kerana mana sesuatu yang digelar sebagai kegagalan, sebenar-benar kegagalan, apabila kita ni dicampak dalam neraka Allah SWT. Na'udzubillahi min zalik. Apa yang saya cuba sampaikan di sini ialah ini salah faham saya yang membuatkan saya tersekat. Salah faham saya ialah saya merasakan dunia adalah maksud hidup saya. Dunia ini adalah maksud hidup saya, sedangkan bukan. Tok Guru saya beritahu yang pasti di atas muka bumi ini ada satu je, iaitu mati. Kematian pasti. Malaikat Israfil yang menarik nyawa, Israel yang menarik nyawa ni datang tengok setiap seorang daripada kita, datang tengok saya, datang tengok tuan-tuan, datang tengok anak-anak kita umur 5 tahun, datang tengok atuk kita umur 80 tahun, 70 kali lebih kurang atuk lagi. Jadi dia tidak datang, dia perkara itu satu perkara yang saya tak fikirkan. Saya tak fikirkan membuatkan saya leka. Supaya lebih jelas, apa yang saya cuba sampaikan kat sini ialah yang mujahadah itu, yang susah payah itu untuk mendapatkan kebaikan itu adalah bagaimana untuk merubah fikir. Bagaimana saya sebelum ini fikir bagaimana untuk menyediakan tempat tidur dan makan yang selesa untuk isteri saya dan anak saya. Bagaimana fikir saya sebelum ini, bagaimana fikir saya untuk menjalankan fardu kifayah, tanggungjawab saya sebagai seorang anak, sekurang-kurangnya 500 sebulan untuk ibu saya, untuk adik-beradik saya yang masih sekolah. Bagaimana fikir itu saya sedang mujahadahkan untuk menukar bagaimana keadaan isteri saya, ibu saya, adik perempuan saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini satu perkara yang pada saya memainkan peranan besar. Ada orang sangat terkesan apabila artis-artis datang berhijrah. Tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu, nama Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, saya pasti dan pasti asbab fikir risau bimbang tuan-tuan. Asbab fikir risau bimbang, tangisan-tangisan tuan-tuan malam-malam. Yang mana yang rapat, maksudnya yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan datang beribadat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab doa tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tempiaskan, Allah Subhanahu Wa Taala amkan hidayat. Kadang-kadang saya terfikir tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah mungkin apa yang saya cakap ini boleh memberi manfaat ataupun apakah? Bijimu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala kalau dulu jumpakan saya dengan orang untuk saya promote je, jangan lupa saksikan filem saya akan datang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala, buat masa ini Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan saya lagi dengan sahabat-sahabat saya atas satu maksud yang mana saya berharap sangat kita sama-sama doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita fadilat sebaik-baik fadilat memilih mereka-mereka yang bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang tergolong salah satu golongan-golongan yang dapat perlindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala.
di hari yang maha dahsyat. Perkara ini kita tak dengar hari-hari. Tuan-tuan bayangkan selama 72 jam saya dengar perkara ini hari-hari. Saya dengar perkara ini hari-hari. 72 jam. Kemudian 10 hari bulan Ramadan. Hari-hari. Alhamdulillah, semalam alhamdulillah. Bulan 11 tahun 2016 saya berangkat ke India. Di India 40 hari, di Bangladesh 40 hari dan baki jadi India 120 hari safar semuanya. 120 hari di rumah Allah Subhanahu taala, 120 hari mendengar cerita tentang kiamat dan cerita-cerita selepas mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, Aisyah radhiyallahu anha pesan saya kongsikan di sini, seorang mukmin sebaik-baiknya memikirkan tentang mati 21 ke 25 kali. Masya-Allah. Saya tak fikir. Di hari ini Allah Subhanahu taala bagi saya peluang untuk fikir-fikir dan kongsikan fikir ini. Dan ada orang pernah cakap dengan saya, ini saya sangat terkesan. Orang ni cakap dengan saya, orang ni mu'alaf, duduk selang dua rumah dengan saya, sembang dengan saya di atas perkara ni. Bila saya bagi tahu dia tentang 3 hari saya keluar gini, saya bersafar semata-mata untuk belajar agama, untuk mengusahakan iman dan amal saya, dia bagi tahu dengan saya, bukankah sepatutnya kita mengusahakan orang-orang dalam rumah? Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, dia balik dan diusahakan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bukankah tanggungjawab kita sebagai orang lelaki dalam rumah yang perlu kita dakwahkan adalah ahli keluarga kita dahulu? Kita tak payah sibuk-sibuk pergi tempat orang lain. Apa bisa sibuk masuk kampung orang ni? Pergi sana, pergi sini, pergi situ, pergi sini. Saya cakap dengan dia, betul bang, saya juga orang yang berfikir seperti abang satu masa dulu. Tapi saya terlupa tentang satu perkara yang paling asas. Bagaimana mungkin saya boleh usahakan isi rumah saya kalau saya tidak mulakan usaha ke atas diri saya? Saya pun tak pandai, macam mana saya nak usahakan isteri saya, orang rumah saya? Jadi atas kesedaran itu saya mula usahakan perkara itu. Di kehadiran saya pada hari ini, harapan saya daripada perkongsian saya yang tak seberapa ini, teruskanlah mendoakan mereka-mereka, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang mana masih belum dapat datang rumah Allah Subhanahu taala, untuk datang rumah Allah Subhanahu taala. Mana-mana wanita-wanita kita yang masih belum dapat tutup aurat dengan sempurna, dapat pelihara aurat dengan sempurna. Dan bagaimana kita dapat berkorban masa, harta diri kita untuk suatu perkara dan atas maksud kehidupan kita di dunia. Begitu jugalah kita belajar menginfakkan harta masa diri kita semata-mata untuk agama, tidak ada maksud lain. Dan saya tidak bermaksud untuk bawa tuan-tuan, mengajak tuan-tuan kepada mana-mana persatuan, pertubuhan ataupun apa. Cuma perkara islah diri ini adalah satu perkara yang baik yang mana Allah Subhanahu taala berjanji, ini janji Allah Subhanahu taala, kamu perbaiki diri kamu maka aku akan perbaiki orang sekeliling kamu. Saya dulu selalu marah adik-adik saya, kan, kau bila nak semayang, kau tak semayang. Saya selalu marah macam tu, kan. Saya terlupa bila saya jumpa perkara tu, saya jumpa hadis itu. Hadis kursi Allah SWT beritahu, kamu perbaiki diri kamu, aku perbaiki orang sekeliling kamu. Jadi saya tersentak, bukan aku yang memperbaiki orang, tapi Allah yang SWT. Tapi syarat dia, aku memperbaiki diri aku. Dan di atas perkara itu, Allah SWT akan amkan hidayat agar semua orang kita dapat sambung cita-cita Nabi SAW. Cita-cita Nabi SAW sangat besar, tuan-tuan dan Allah SWT. Cita-cita Nabi SAW melangkaui apa yang kita fikir. Cita-cita Nabi SAW tidak ada satu bayi yang terakhir pun dijilat api neraka Allah SWT. Tak kira lah apa pun di umat Nabi SAW, tak ada satu pun. Di hari ini saya ingin mengajak semua untuk datang usahakan perkara ini. Usahakan bagaimana kita boleh mengusahakan fikir kita, bagaimana semua orang dapat taat perintah Allah SWT. Satu perkara kalau kita dengar, insya-Allah kita akan dapat manfaat di 50%. Tapi kalau kita dengar dan kita praktikkan, insya-Allah kita akan dapat manfaat yang lebih. Jadi semoga apa perkongsian saya hari ini dapat menjadi asbab hidayat bagi diri saya, bagi tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu taala, dan jadi asbab hidayat kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, anak-anak beranak kita, supaya kita ini dikurniakan Allah Subhanahu taala kefahaman agama seperti mana Allah Subhanahu taala kurniakan kepada mereka-mereka yang jauh lebih jahil daripada kita sebelumnya. Kan? Saya 30 tahun tuan-tuan tak solat. Bila Allah Subhanahu taala bangkitkan satu sahabat 30 tahun tak solat, ala tak ada apalah, kami 45 tahun sembah batu. Tapi kami berakhir dengan radhiyallahu anhu wa radwan. Kan?
saya pukul orang campak dalam semak, awak pukul orang campak orang dalam semak, kami pukul orang, kami pancung, kami belah separuh kepala, kami keluarkan otak, kami tuang arak, kami minum, kami jadikan cawan. Itu kami dahulu, tuan. Kalau Allah SWT bangkitkan para sahabat radhiyallahu anhu di depan kita, depan saya, itu kami dahulu, tuan. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tergelak-gelak, tersengih-sengih. Kenapa wahai Umar, kenapa kau tersengih? Aku teringat zaman-zaman bodoh aku. Apa yang kau lakukan? Dulu biji-biji kurma tu kami cucuk-cucuk dengan lidi, kami susun-susun jadi Tuhan, kami sembah. Bila kami lapar, kami makan. Dan dia adalah orang yang Masya Allah, tak ada orang dalam dunia ni, saya rasa jahat-jahat kita ni tak sampai tahap bunuh Nabi. Dia angkat tangan nak bunuh Nabi SAW. Tapi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan bangga dia boleh kata, saya berakhir dengan Rabi Allah wa anhu. Jadi kita berharap setiap pertemuan kita dalam majlis-majlis apa sahaja, majlis-majlis keagamaan, akan membawa jadi asbab hidayah, membawa kita satu peringkat ke satu peringkat untuk mengikuti jejak langkah mereka. Mengikuti jejak langkah mereka, seperti mana Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, dua golongan yang aku redha, Muhajir dan Ansar, dan mereka-mereka yang mengikuti mereka sampai kiamat. Sampai kiamat, maksudnya tak terputus, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, rahmatullah SWT, peluang itu masih terbuka luas untuk kita usahakan. Ini semoga Allah SWT pilih saya dan tuan-tuan, insyaAllah. Dari apa saja terlebih terkurang, saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada yang salah, saya mohon tegurlah saya. Dan teruskanlah doa-doakan sahabat-sahabat saya yang mana masih lagi dalam industri. Dan insyaAllah kalau ada kelapangan di waktu yang lain, kita akan bertemu lagi atas perkongsian-perkongsian yang lain. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, dalam pada waktu yang sama, kita dalam memikirkan juga mereka-mereka yang tidak dapat bersama, dalam waktu kita memikirkan mereka-mereka yang tidak dapat bersama-sama kita, dalam masa yang sama kita fikir-fikirkan daripada sudut-sudut lain juga untuk pembangunan tempat kita. Jadi dengan ini saya melancarkan pengutan derma untuk mengisi tabung unit dakwah Masjid Ibadur Rahman Kampung Kuala Bekah. Semua sumbangan bolehlah dimasukkan dalam tabung khas, tong-tong khas yang disediakan di kiri dan kanan beranda masjid, dan juga di ruang solat bahagian belakang termasuk ruang solat muslimat. Sekian, terima kasih. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ini derma ini akan digunakan untuk kegunaan-kegunaan program-program, untuk kegunaan program-program lah, dan apa sajalah yang diperlukan untuk program-program ini, untuk program-program yang akan dilaksanakan di tempat ini untuk memastikan kelancarannya, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima, dengan Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan keikhlasan dalam hati kita, insyaAllah. Dan itu sajalah insyaAllah daripada saya buat kali ini. Apa ya nak cakap, tak ada apalah. Oh, itu jelas satu penting saya teringat tadi, saya beritahu tentang doa, saya beritahu tentang kata-kata kita tak tahu masa bila jadi doa. Saya ni perkongsian saya yang terakhir, sedikit berkaitan dengan doa ibu dan ayah kepada anak-anak, yang mana saya pun rasa sangat-sangat ada peratusan keyakinan yang sangat besar. Apa yang berlaku dalam kehidupan saya adalah daripada doa yang tidak putus-putus daripada ibu saya. Doa ibu kepada anak, doa ayah kepada anak adalah satu doa yang salah satu dalam doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tolak. Sebagaimana yang telah berlaku kepada satu hamba Allah yang namanya Juraij ni, dia seorang ahli ibadat, dia ada satu tempat ibadat khusus dekat rumah dia. Kemudian satu hari dia tengah solat, ibu dia panggil, Juraij. Jadi waktu dalam solat tu dia bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Taala, ya Allah, sesungguhnya itu adalah ibuku dan aku sedang bersolat. Begitu. Dia tak putuskan solat dia. Dia keluar, ibu dia dah tak ada. Kemudian besoknya ibu dia datang lagi, perkara yang sama. Juraij.
dia bercakap dengan Allah Subhanahu taala, ya Allah, sunni itu adalah ibuku dan aku sedang bersolat. Dia tidak putuskan solat dia. Habis solat, selesai solat, dia keluar, ibu dia dah tak ada. Hari ketiga berlaku perkara yang sama. Jadi ibu dia marah. Ibu dia marah dan ibu sebut, ibu dia sebut, ya Allah, janganlah kau matikan anakku Juraij selagi kau sebelum kau timpakan fitnah pelacur ke atas badan dia. Tak berapa lama lepas tu datang pemerintah. Datang pemerintah tangkap. Tangkap Juraij, hancurkan dia punya rumah ibadat. Bawa dia ke muka pengadilan tengah orang ramai. Sampai dekat situ Juraij bertanya, apakah sebabnya aku ditangkap? Lepas tu pembesar bagi tahu kepada dia, sesungguhnya ada satu orang pelacur yang baru melahirkan seorang anak dan dia mengatakan anak itu adalah anak kamu. Jadi Juraij dengan muka yang tenang dan tersenyum, dia mintakan budak kecil itu, bayi itu dihadapkan kepada dia, mintakan bayinya. Jadi bayi itu dibawa kepada Juraij, bawa kepada Juraij, dan Juraij bertanya kepada bayi itu, wahai bayi, siapakah bapa kamu? Bayi ini adalah salah satu bayi yang Allah Subhanahu taala kurniakan boleh berkata-kata sejak dari lahir. Jadi bayi ini berkata kepada semua orang yang berada di situ, sesungguhnya bapaku adalah si penggembala kambing. Jadi terlepaslah Juraij daripada tuduhan dan Juraij sangat gembira. Lepas tu pembesar kata dengan dia, okay, kami ganti. Kan? Kami ganti tempat ibadat kamu daripada emas. Juraij tak mau. Kami ganti daripada perak. Tak mau. Jadi apa yang kamu mau? Kembalikan seperti adanya. Jadi dia buat begitu. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Juraij, sewaktu kau dilemparkan tuduhan di hadapan wanita itu, bahawa mengatakan wanita itu mengatakan kau ditangkap disebabkan wanita mengatakan kau membuntingkan dia dan buktinya adalah anak itu, kenapa kau tersenyum? Juraij bagi tahu, sejak daripada aku mendengar itu, maka aku yakin bahawa itu adalah doa ibuku. Aku sudah mengetahui dan aku yakin itu adalah doa ibuku. Jadi itu yang tak berapa baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahmatullah SWT sekalian, kita orang Melayu ada perangai yang baik. Anak-anak buat nakal, buat apa-apa saja, terpecah pula pasu bunga yang favourite, kan? Terpanjat-panjat, terbalik pula TV, bertuah punya anak. Ish, budak bertuah ni. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kalau boleh, kita belajar-belajar untuk spesifikkan benda tu. Sebab itu telah berlaku kepada Imam Sunais, Imam Masjidil Haram. Dia bagi Karkuzari laporan tentang kehidupan dia. Dia bagi tahu, dulu masa saya kecil-kecil, saya orang yang nakal. Saya betul-betul nakal. Sekali saya jatuhkan gelas pecah, mak saya akan cakap, Astaghfirullahalazim, Masya Allah, Imam Masjidil Haram. Dia berlari, langgar pasu, pasu pecah, Astaghfirullah, Imam Masjidil Haram. Dia panggil macam tu. Dan dia sangat-sangat bersyukur kerana mak dia buat macam tu. Kerana mana semasuk dia umur belasan tahun, dia berminat untuk mengaji Al-Quran dan dia buat hafiz. Kemudian dia habis syahadah. Lepas tu dia sambung alim. Lepas tu dia baca, dia menjadi qari dalam satu majlis di istana Saudi. Kemudian Raja Saudi berkenan dengan bacaan dia, dan Raja Saudi merapati dia dan berkenan dengan dia dan nikahkan dengan puteri Saudi, dan kemudian dia dilantik sebagai Imam Masjidil Haram. Ini doa ibu. Doa seorang ibu, doa seorang ayah. Lepas ni anak buah nakal je, kan? Saya belum ada anak, tapi anak buah, kan? Buah nakal je. Hei, da'i, Masya Allah, Masya Allah, hafiz Quran, duduk diam-diam. Sebut, sebut perkara tu, Masya Allah Ta'ala, satu janji yang sahih. Sahih, tidak boleh tidak. Memang sahih janji Allah Subhanahu Ta'ala. Doa ibu-ibu dan bapa-bapa kepada anak-anak. InsyaAllah lah, semoga perkongsian tu dapat kita manfaatkan bersama, InsyaAllah.